Dr. Esi Risdianti, putri sulung Gubernur Jambi Al-Haris, resmi dipersunting menjadi istri Muhammad Iqbal. Mereka telah melangsungkan akad nikah pada Jumat 19 April 2024 di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Sebelum melangsungkan akad nikah, pasangan ini juga melakukan khatam Quran pada Kamis 18 April 2024 di kediaman pribadi Gubernur Jambi di Lorong Haji Ibrahim, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi. Khatam Quran ini mulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan mengundang para ulama, masyarakat, dan juga OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Mendidik, membesarkan, mendidik anak-anak kami, lalu mengantarkannya sampai ke jenjang pernikahan. Itulah tugas-tugas orang tua, kewajiban tua pada anaknya. Dan kami menunaikan kewajiban itu, yaitu mengantarkan anak kami ini ke jenjang pernikahan yang insya Allah berlangsung pada besok pagi, insya Allah mudah-mudahan. Tentunya kami mengharapkan doa, restu. Doa dari seluruh sanak keluarga sekalian, tuan-tuan guru, para alim ulama, sanak keluarga sekalian. Mudah-mudahan pernikahan anak kami, Dr. Esi Risdianti dan anak kami Muhammad Iqbal SDRAK ini, Allah jadikan rumah tangganya baik di jannah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, berkah rumah tangganya, berkah umurnya, berkah rezekinya, juga berkah nanti juga masa depannya insya Allah. Kemudian juga tentu selama prosesi berlangsung, mungkin besok akad nikah, lalu malam besok ada juga kesenian-kesenian daerah Jambi, mungkin malam besok, lalu hari Sabtu acara peresmian, dan hari Minggunya juga yang mengundang masyarakat Jambi untuk hadir pada hari Minggu itu juga, jadi Sabtu dan Minggu. Nah, mudah-mudahan doa kami, mudah-mudahan lancar semuanya dari awal hingga akhir acara kami ini. Dan mudah-mudahan juga kami juga mohon maaf apabila masih ada masyarakat Jambi yang mungkin tidak semuanya bisa kami undang. Ada mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin terlupakan. Kami juga mohon dimaafkan, dan bukanlah sengaja, karena kadang karena banyaknya undangan mungkin tidak ada yang tersampaikan pada malam ini. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kami juga mohon maaf apabila sambutan kami selaku tuan rumah pada datuk-datuk sekalian, tuan-tuan guru sekalian, apabila ada duduk yang tidak sejajar, tidak sebaris, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti hidangan nanti mungkin ada yang kurang pas di selera, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, mari kita ikuti yaitu khatam kajian khatam Quran kepada anak-anak kami ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim hijaratim min sijil, faja'alahum ka'asfin mahmul.
Pada prosesi akad nikah Esi dan Iqbal ini, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi saksi dari pihak pria. Sedangkan saksi dari pihak perempuan yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tampak hadir di akad nikah itu, anggota LIPA PPK Ahmadi Nur Supit dan mantan Kapolri tahun 2015-2016 Batrodin Haiti dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pada prosesi akad nikah ini mengundang sebanyak 5.000 orang undangan yang terdiri dari masyarakat, Forkopimda, lembaga adat dan juga para ulama. Prosesi akad nikah Esi dan Iqbal ini berlangsung hikmat dan haru, di mana sang mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabul dengan sekali nafas.
Terima kasih. Oke, siap. Kami sahabatan dari SMA. Sahabatan dari SMA mana, Bang? SMA Tiras. Bahagia sekali hari ini karena undangan yang kita undang datang, kemudian juga yang saksi Pak Menteri, Pak Esa Agung juga hadir, Imam Besar Istiqlal. Saya kira ini kebahagiaan demi keluarga, ya. Terima kasih banyak dan mohon doanya agar anak kami memberi kesehatan dan pelanggan bahagia dan dunia akhirat. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita hadir di Masjid Agung Al-Falah Jambi ini menghadiri resepsi menghadiri akad nikah anak putri dari Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris S.S.M.A. Dr. Isi dengan Muhammad Iqbal. Nah, kita menyaksikan tadi, kita betul-betul merasa bangga sebagai putra Jambi. Bapak Gubernur Jambi bisa menghadirkan saksi yang sangat luar biasa di negeri Republik Indonesia ini. Ya, Bapak Menteri PUPR, Bapak Hadi Mulyono dengan Bapak Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Ini betul-betul nilai yang sangat luar biasa. Terutama bukan hanya bagi keluarga Bapak Gubernur, tetapi ini adalah bentuk penghargaan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Semua tokoh-tokoh Provinsi Jambi hadir pada pagi hari ini menyaksikan akad nikah tersebut. Jadi ini sekali lagi mewakili masyarakat Kabupaten Kerinci, kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ini betul-betul merupakan pertanda baik bagi Provinsi Jambi ke depannya dalam akad nikah yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jambi ini. Ya, jadi ini sangat siap sekali. Kalau kedua mempelai berkeinginan untuk melaksanakan untuk datang ke Kabupaten Kerinci, kita siap untuk ini merupakan penghormatan yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Ya, ini tolong disampaikan dengan kedua mempelai. Jangan disebarkan ke siapa-siapa. Thank you.
Resepsi pernikahan Esi dan Iqbal ini digelar selama 2 hari, yakni pada Sabtu 20 April 2024 dan Minggu 21 April 2024. Di mana pada hari Sabtu, resepsi pernikahan mengundang para pejabat penting, di antaranya pejabat pusat, pejabat provinsi, pejabat kabupaten kota seprovinsi Jambi, dan para pejabat lainnya, dengan total undangan 15.000 orang. Dan pada hari Minggu, undangan ditujukan kepada masyarakat Jambi, dengan total undangan berjumlah 30.000 orang. 2 hari resepsi ini digelar di Gedung Ratu Convention Center. Di mana dalam resepsi ini juga dilakukan prosesi adat Ajum Serayu di kediaman pengantin wanita, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat Kato Jemputan dan Kato Bejawab di halaman yang dilaksanakan di Gedung RCC. Nenek mama tua Tengganai, alim ulama cerdik menai dan tinggi tapak jauh dan gedang julung besu. Yeah. Serta segala kita nan ado di rumah nan sebuah itu. Yeah. Rumah nan berpagar dengan adat halaman nan bersapu dengan undang tepian berpagar dengan basuh. Saya. Atas bertutup bubungan perak, bawah nan balai sendi gading. Yeah. Kecik sakti gedang bertuah, kecik bernamu, gedang bergelar. Kecik dah kami sebut namu, gedang pun dah kami himbau gelarnya. Saya. Yo kami susun jari nan sepuluh, kami tunduk kepala nan sebuah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dengan segala kita nak ado. Saya. Nenek mama suku nan sebelah, kampung nan sebagi. Kami datang dari jauh menempuh jajuh meniti lagi bukit nan tinggi lah kami daki. Lurah nan dalam lah kami turuni. Bertemu umpang unak kami leteh, bertemu umpang batang kami kabung. Bertemu umpang batu pun lah kami kali pulau. Yeah. Pulau bertuah lah kami tempuh, lo nak sakti lah kami layi nak menuju rumah anak bagajo ke bapak. Kemenakan bagajo ke mama. Iyalah rumah orang tua kita, Datuk Haji, Dr. Haji Al-Haris Esos MH, Datuk Mangku Bumi Setia Alam. Yeah. Ngapo kami katoka macam tu nenek mama? Alhamdulillah pada hari nanelo ketikunan baik. Tadi pagi anak penakan kami lah dijemput nenek mama di Siko untuk balik ke rumah tanggonyo. Yeah. Yo kini tu nenek mama Masjid Agung 1000 tiang punyo anak negeri Jambi. Dari jauh kami ko datang. Tentu ada niat masuk di hati. Atau dulu nenek mama. Yang kami hormati nenek mama tua-tua Tengganai, cerdik pandai, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Saya. Kecik sakti gedang bertuah, kecik bernama gedang gelar. Kok kecik ilah kami sebut namanya, gedang tak pula kami imbau. Iya, iya. Kami tak pula terkejut bertimbu kasau. Iya. Tegamang bertimbu upih. Jadi kedatangan nenek mamak dan sebanyak iko. Iya. Lah penuh jalanan panjang, sesak pula halaman ujung. Iya. Kenapa kami katakan demikian? Iya, iya. Karena kami sudah melepeh nikmat kami untuk menyebut anak menantu kami dan bernama Muhammad Iqbal STR Akang. Beserta kedua orang tuanya, arak dengan iring, rampak dengan rampai, iya. Kepak dengan rimpainya. Dan kini nikmat suku dan sebelah kamu sebagi, kau berjalan nikmat sampai ke batik. Iya. Berakhir sampai pula ke pulau. Memang ikonah rumah anak dan berajuk bapak, penakan dan berajuk mama, yaitu rumah orang tua kita, Bapak Dr. Haji Al-Haris S.S.M.A. dan Ibu Hajah Esnidar S.E. yaitu orang tua kepada anak penakan kita yang bernama Dr. Esi Rizyanti. Iya, iya. Nenek mama suku sebelah kampung sebagi. Saya. Yolah putih mata kami di pemandang. Iya. Lagi kal pula rambut di kuduk di mengadah. Iya. Lah pasal pula tebing di meninjau. Jadi kami menunggu kedatangan nikmat. Iya. Alhamdulillah. Nanti tunggulah datang dan nantilah tiba pulau. Rasa bertambah kena ibadah. Rasa bertukup pulau tinggi tubuh. Iya, iya. Untuk itu pada nikmat suku dan sebelah kamu sebagi. Tolong dengar pulau patung kami. Iya. Tanam belimbing di dalam taman. Akar yang kesuruh bawah rumah. Jangan berunding di tengah laman. Payulah masuk ke dalam rumah. Nak duo pantun seiring cepetak tumbuh di laman. Akarnya panjang, tindih merindih. Dan elok kita bercakap di tengah laman. Payulah masuk ke rumah. Makasih. Itu dulu nama.